Bila berlaku krisis di Ukraine, memang kita meramalkan ini akan berlaku. Dan ada juga permohonan daripada pengilang-pengilang danduk untuk nak menaikkan harga barang ini. Cuma setakat ini kita sedang mengkaji, sebab kita untuk maklumat gandum kita ada dua jenis. Jenis yang diberi subsidi dan jenis yang tidak beri subsidi. Yang naik itu yang belum ada subsidi. Mereka memohon supaya yang disubsidi ini juga diberi kenaikan.